Tips yang pertama, teman-teman tentu harus ada mesin jahitnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti teman-teman biar bisa mempraktekannya langsung, sambil bisa juga sambil lihat video ini. Untuk mesin jahitnya sendiri, teman-teman bisa, kalau tidak punya misalkan, bisa ke teman yang punya. Tujuannya untuk memperlancar kaki kita supaya terbiasa dengan pedal gas mesin jahit itu. Tips yang kedua, kita coba jalan menggunakan mesin jahit itu. Kita coba lurus-lurus saja dulu, jalan pelan-pelan lurus seperti yang saya lakukan ini. Terus aja lurus sambil membuat beberapa garis. Kira-kira kita sudah bisa lurus seperti itu. Nah, terus aja dilatih seperti itu sampai bisa lurus-lurus terus. Latih terus cara ini sampai teman-teman terbiasa dengan cara ini. Soalnya nanti untuk masuk dan daftar ke pabrik garment, biasanya itu tesnya itu mudah sekali teman-teman. Kita cuma lurus-lurus aja seperti itu, paling yang di luar menjahit itu paling cuman tes warna apa interview kayak gitu mah bisa dicari aja nanti di Google. Tapi biasanya kalau tes jahitnya itu cuma lurus-lurus aja kalau di tempat saya. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga, teman-teman. Ini adalah tips yang paling penting, yang dimana kita bisa sukses, bisa diterima di pabrik garment itu sendiri, teman-teman. Jadi, biasanya kita dikasih seperti kotak labirin kayak gitu ya. Nah, kita harus mengikuti kotak-kotak tersebut, ada jalurnya, jadi mengikuti jalur itu, jalur masuk, terus kita harus keluar. Tapi biasanya itu pakai waktu ya, jadi dites juga kecepatan kita. Nah, fungsi dari tips yang kedua tadi lurus-lurus itu, jadi teman-teman jadi terbiasa itu untuk lurus-lurus itu, kan tesnya cuma lurus-lurus aja ya teman-teman, jadi itu sangat mudah sekali. Tapi biasanya beda pabrik garment, beda juga cara ininya ya teman-teman. Biasanya ada juga yang seperti ini, yang lingkaran mengikuti lingkaran seperti obat nyamuk seperti ini, itu juga ada sih. Jadi, tapi yang saya tahu, yang saya rasakan, saya sudah beberapa kali masuk ke pabrik itu, rata-rata sih tes dasarnya itu seperti itu.